الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتكين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبؤوس رحمة للعالمين وهو الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين سيدنا صلاه الجمعه yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa'ala. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Dengan segala keagungannya, dengan segala kenikmatan dan juga karunia-Nya, maka kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan berbagai macam ketaatan ubudiyah untuk mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti beliau, meneladani sunnah sunnah beliau, memperjuangkannya, bahkan andaikan ada di antara kita mengimani nabi-nabi yang lainnya, nabi Isa, nabi Musa, tetapi tidak menggunakan syariat nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pula mengikutinya maka kana min ashabin nar baginda sallallahu alaihi pernah mengingatkan ma min ahadin min hadil ummah yahudiyun au nasraniyun wa lam yu'minu bi wa bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar tidaklah seorang pun dari umat ini baik dari kalangan yahudi ataukah kalangan nasrani lalu tidak beriman terhadapku tidak beriman pula terhadap apa yang aku bawa jadi yani Al-Quran dan Sunnah, kecuali dia penghuni neraka. Salawat dan salam juga sampai semoga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Yaitu amalun bi taatillah ala nuri raja'a thawabillah. Melaksanakan ketaatan pada Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ala minallah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena takut dengan azabnya itulah takwa al muslimin wasiat awalin wal akhirin yang kita diperintahkan untuk senantiasa berbekal dengannya fa maka berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Zuhud dalam perkara dunia adalah satu yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Ishad fid dunya yuhibbuka Allah, Wazhad dinas, fi ma aidi nas atau fi ma fi aidi nas Yuhibbukan nas Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia maka niscaya orang-orang atau manusia akan mencintaimu zuhud terhadap dunia atau orang-orang yang zuhud bukan berarti adalah orang-orang yang meninggalkan halal ataupun sekedar meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang dibolehkan lalu berpaling mengharamkan dirinya pada hal-hal yang justru dibolehkan tidak demikian ma'asra muslimin zuhud adalah berarti tarku malayan fauli daril akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa yang dimaksud zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi negeri akhirat. Berarti artinya jikalau sesuatu itu bermanfaat untuk akhirat kita, maka kita ambil, kita kerjakan, kita boleh menggunakannya. Tetapi jika itu pastinya tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka lebih baik kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan zuhud ini. Bal tu'thiruna al dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengatakan bal tu'thiruna dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi mengutamakan akhirat dan zuhud terhadap dunia itu berarti lebih baik dan lebih, lebih kekal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud adalah orang yang mengerti betul sebuah nilai. Nilai yang berharga baginya maka diambil. Nilai yang sangat besar dan bernilai besar maka dia pun meraihnya. Dia mengerti dan bisa membedakan mana sebongkah batu es dan mana sebongkah mutiara. Dia tinggalkan sebongkah batu es lalu dia kejar mutiara. Dia kejar akhirat dia tinggalkan dunia. Bukan berarti meninggalkan totalitas, akan tetapi dunia menjadi wasilah untuk kebahagiaan akhirat dia. Obsesi terbesar dia adalah akhirat. Obsesi terbesar ke kebahagiaan dia adalah akhirat. Itulah orang-orang yang zuhud. Karena dunia hanyalah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hina dan remeh. Rasul sallallahu alaihi wa alihi salam pernah bersabda, "Laukanatid dunia ta'dilu janaha ba'udah." kafiron syurbatamma andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir masih seteguk pun yakni karena dunia sangat hina karena dunia sangat remeh di sisi Allah makanya kita masih melihat orang-orang kafir berkeliaran liar, nakar, brutal bahkan mungkin mereka masih seenaknya berbuat pongah, songong, belagu, tanpa ada seolah-olah yang mengingatkan tentang akhiratnya, Bela, apa, mencari apa yang mereka cari, melakukan apa yang mereka lakukan dari dunia ini seolah-olah tidak ada yang mengingatkan. Begitulah, berarti akhirat mausyul muslimin tentu lebih baik. Karena sesungguhnya kehidupan dunia Jika dilihat Dibandingkan dengan akhirat Maka hanyalah Kesenangan yang kecil farihu bil hayati dunia Allah mengatakan dan mereka Gembira dengan kehidupan dunia Wa mal hayatu dunia Fil akhirati illa mata Padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat Hanyalah kesenangan yang sangat kecil Hanyalah perhiasan yang kecil Hanyalah kesenangan yang sangat remeh Demikian ma'asur muslimin Dan seorang yang zuhud Ada tiga maknanya Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Yang pertama kata beliau Zuhud adalah Anjakunal abdu bima fi aidillah, awsak Mimma fi aidin nas Yaitu seorang hamba yakin dengan apa yang di sisi Allah Ketimbang apa yang di sisi manusia Atau bahkan yang ada di sisinya Dia lebih percaya dengan apa yang di langit dia lebih percaya dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rekeningnya, daripada tabungannya, bahkan mungkin yang di genggaman tangannya. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menggesernya, memindah tangannya, apalagi kita hidup di dunia yang serba canggih. Sampai-sampai hal-hal yang mungkin tidak masuk akal sekarang terjadi internet bisa membobol atau bank bisa dibobol yang orang mungkin rekeningnya banyak di sana bisa hilang dengan secepatnya maka seorang yang zuhud bukan yang mengandalkan dengan apa yang ada di tangannya tetapi orang yang zuhud dengan ausak lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah ketimbang apa yang ada di sisi tangannya sendiri Al-Imam Al-Hazim atau Abu Hazim Az-Zahid ketika ditanya Ma maluka, mana hartamu atau apa hartamu? Kau malan, aku memiliki dua kekayaan atau dua harta. La maahumal aku tidak akan pernah takut fakir ketika aku memiliki dua harta ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan al sikotu billah, yaitu yakin kepada Allah dan wal yaksumi mafi aidin nas. Dan yang kedua, yaitu putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Yakin dengan apa yang di sisi Allah dan putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Dalam kesempatan lain beliau juga pernah ditanya, ya, ma'amat takhul fakir, apakah kamu tidak takut miskin? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, anak aku fakir, wa maulaya kal. Bagaimana mungkin aku takut miskin, sedangkan pemelihara aku yaitu Allah subhanahu wa taala pernah berfirman, lahumafis samawati wa mafil ar. Kerajaannya lah yang ada di langit dan ada di bumi, kepunyaannya lah langit dan bumi muslimin, Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah mengatakan aslu zuhdi ar anil minallah. Pangkal atau ujung dari zuhud adalah menerima dengan apa yang Allah berikan. Dalam kesempatan lain dia mengatakan az-zuhud adalah al wa zahid. Orang yang qanaah itulah orang yang zahid. Orang yang konaah dengan apa yang Allah berikan itulah orang yang zuhud. Ya, hal ini sebagaimana juga sabda Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kebahagiaan itu akan diraih dengan dengan ridho, ridho dengan apa yang Allah berikan. Wakana Allah atah. dan konaah dengan apa yang Allah berikan. Kemudian maaf muslimin, Yang kedua yang dimaksud dengan zuhud adalah an yakuna al abdu ida usiba bi musibatin dunyahu min malin waladin ghairi yaitu seorang apabila hilang dari darinya atau terkena musibah dari musibah dunia sehingga hilang hartanya atau anaknya maka dia lebih mencintai pahalanya mengharap pahala itu daripada kembalinya hartanya atau kembalinya anaknya dia lebih menginginkan mendapatkan atas musibah-musibah yang menimpanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang zuhud. Karena sungguh musibah pasti terjadi, bahkan kalau bukan karena musibah, kita akan datang kepada Allah dalam kondisi bangkrut. Dosa yang menumpuk, dosa yang menggunung tinggi, dan belum diampuni, tapi dengan sebab-sebab musibah, Allah menghapus dosa-dosa kita. Bahkan, tidaklah duri yang menusuk seorang mukmin kecuali menjadi penghapus atas dosa-dosanya, oleh karenanya seorang. Salaf Ali bin Abi Thalib mengatakan man zahida fid dunya hanat alihil musibat. Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka musibah-musibah menjadi ringan. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan atas musibah-musibahnya. Musibah adalah menghapus dosa. Demikian pula seorang salah mengatakan laula masaibud dunya lawaradna lawaradna fil akhirah minal mafalis. Kalau bukan karena musibah, musibah dunia, maka kita akan datang di akhirat dalam kondisi bangkrut. Dosa-dosa yang menggunung tinggi. Tapi dengan sebab-sebab musibah, mungkin berguguran dosa demi dosa. Barakallah li walakum fil quranil azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayat wa zikri hakim, aku lukau lihada, wa staghfirullah li walakum walisairi muslimina min kulli dam, wa innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق <applause> ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا وشفيئنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Muslimin Pengertian ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Tentang zuhud Kata beliau adalah indal abdi Yaitu Akan Serasa sama Bagi seorang hamba Bagi orang-orang yang memuji di hadapannya Ataukah mencelaknya Celaan atau pujian baginya adalah hal yang sama. Celaan tidak menyebut menjadikannya surut imannya, Demikian pula pujian tidak menjadikan dia meninggi, merasa besar, pongah dan sombong. Tetapi dia selalu menganggap bahwa pujian dan pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengharap dari sisi makhluk. Oleh karenanya sifat yang Allah sifatkan mereka orang-orang yang zuhud ini adalah orang-orang yang la yakhafuna lauma laim yaitu orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Karena sudah sunnatullah. Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran pasti ada penentangnya. Di hadapannya ada orang-orang yang menolaknya. Di hadapannya ada orang-orang yang mengkritisinya atau bahkan menolaknya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal ins wal jin kata Allah. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuhnya syaiton-syaiton dari bangsa jin dan seton syaiton dari bangsa manusia. Ini sunatullah. Oleh karena itu, carilah ridha Allah. Dalam semua kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan. Dalam semua amal yang kita lakukan, harus mata-mata karena Allah SWT. Bahkan andaikan pun mendatangkan murka manusia, tidak gentar. Karena sesungguhnya Nabi bersabda, manilta tamasa ridha Allah, Bisahatin nas, Radiyallahu anhu, Wa arda anhu nas, Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan sebab mencari ridha Allah mendatangkan murka manusia Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan manusia ridha kepadanya tapi sebaliknya kata Nabi SAW maniltama saridun nas bisakhatillah barang siapa mencari ridha manusia dengan sebab mencari ridha manusia mendatangkan murka Allah sakhitallah alaih Allah murka kepadanya wa ashata alaihin nas dan Allah jadikan manusia murka kepadanya wal iyadu billah summa billah maka carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar mencari sanjungan dan pujian makhluk karena mereka pun tidak akan menambah rezeki kita. Mereka tidak akan menambah apapun dari kemilikan kepemilikan dunia kita. Maka zuhudlah dengan pujian-pujian makhluk. Zuhudlah dengan sanjungan-sanjungan makhluk. Sesungguhnya sanjungan-sanjungan mereka tidak berarti apapun bagi ibadah dan bahkan rezeki Anda. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya hidayahnya. karunia, taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan amal yang diperintahkan dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu <Suk> yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat ya qadi al hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin اللهم آت نُفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين